Pemirsa, beralih ke informasi ekonomi dan bisnis. Kurangnya minat masyarakat terhadap daging sapi beku membuat harga daging sapi di Jawa Barat naik hingga mencapai Rp13.130.000 per kilogram. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Barat berharap masyarakat mau mengkonsumsi daging beku untuk menurunkan harga daging sapi hingga Rp85.000 per kilogram. Ditemui usai menerima kunjungan kerja Badan Legislatif DPR RI Senin pagi, 25 Januari 2021, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Barat Jafar Ismail menyatakan, kenaikan harga daging sapi di Jawa Barat saat ini salah satunya akibat penduduk Jawa Barat sangat menyukai daging sapi yang baru dipotong, bukan daging beku. Padahal Jawa Barat baru bisa memenuhi penyediaan daging sapi lokal sebesar 10% dari kebutuhan masyarakat. Selain itu, harga daging sapi impor telah naik sejak Juli karena populasi sapi di Australia menurun akibat terjadinya banjir hingga musibah kebakaran di negara tersebut. Meski harga daging impor naik, Jafar menyatakan harga daging sapi bisa turun hingga Rp85.000 per kilogram jika masyarakat mau membeli dan mengonsumsi daging sapi beku. Upayanya pertama, tentunya pertama kalau kita pemerintah, kalau masyarakat bisa membeli makan daging daging beku, sebenarnya harganya bisa turun sampai Rp85.000. Pemerintah diantaranya pertama akan mengadakan sapi bakalan dari Meksiko. Untuk menurunkan harga daging sapi beku, pemerintah akan kembali mengimpor daging sapi beku dari Brazil, daging kerbau dari India, dan mengadakan sapi bakalan dari Meksiko sebanyak 189.000 ton. Hal tersebut untuk memberikan ketahanan pangan di Indonesia, Jawa Barat salah satunya. Budi Hartati, Bandung TV.